Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, komunitas Motor Max Owner Banjarmasin rayakan anniversary yang kedua tahun dengan kegiatan Rolling City. Diawali dengan kegiatan Rolling City dengan melewati beberapa jalan di Banjarmasin, bersama dengan para anggotanya yang hadir dari berbagai daerah, menandai rangkaian anniversary kedua komunitas motor yang ada di Banjarmasin, yakni Max Owner Banjarmasin, Bixmo, berlangsung belum lama tadi di salah satu rumah makan di Banjarmasin. Usai melakukan Rolling City, para komunitas yang dihadiri oleh beberapa klub atau komunitas motor, khususnya Max Series dari berbagai penjuru Kalimantan, seperti Bontang dan juga Samarinda, bahkan juga ada perwakilan dari Jawa maupun Sulawesi ini, disuguhkan dengan berbagai hiburan, mulai dari dance serta jumba bersama para anggotanya yang menambah semarak acara tersebut. Di puncak perayaan anniversary kedua Bixmo ini, diisi pemotongan tumpeng. Ketua Umum Banjarmasin Max Owners, Aditya Pratama Putra, mengharapkan melalui perayaan ini, diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar anggota komunitasnya. Nah, ini hari ini agendanya acara anniversary kami, kebetulan ini yang kedua. Ya kami mengundang saudara-saudara kami dari Indonesia Max Owner, khususnya ada di Ibu Kalimantan. Insya Allah datang semua sesuai list di sekitar 350-an. Dari mana aja? Ada dari Panajam, ada dari Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Sampit, Palangkaraya, bahkan sampai yang terjauh ada dari Bone sama Padang. Ya harapannya untuk yang mempererat tali silaturahmi antar semua komunitas, insya Allah ya lanjut. Di akhir kegiatan dilakukan tukar cindramata plakat antar komunitas setiap daerah yang berhadir di anniversary kedua Max Owner Banjarmasin tersebut. Rizali Afandi, Banjar TV.